Tiba-tiba suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan wanita ini. Dan Rasulullah tanya, "Di mana si fulan itu? Aku tidak melihat dia." Ya, ternyata perempuan ini sudah meninggal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburannya dan menyolati dia di situ. Salat jenazah. Syahidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid beliau sangat dijaga. Apakah dijaga keharumannya ataukah dijaga apa? Kebersihannya. Ya, jadi tolong ibu-ibu yang bawa anak-anak, ya, menjaga kebersihan masjid. Apalagi masjid kita ini pakai karpet.
Ya, itu kalau bawa makanan ke dalam masjid itu otomatis akan mengotori karpet, dan ini hal yang tidak dibolehkan. Jadi tolong dijaga masing-masing, terkhusus ibu-ibu yang membawa anak-anaknya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan yang ringkas ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita semuanya untuk menjaga kenyamanan sholat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam masalah tauhid. Pada pertemuan yang lalu saya telah menyinggung tentang pelajaran yang paling fondasi dalam masalah tauhid, yaitu pembagian tauhid. Ada yang bisa menyebutkan kembali ada berapa pembagian tauhid? Kebetulan saya bawa minyak wangi. Kalau dari sisi harga nggak ada berapa, cuma untuk lebih menghidupkan majelis kita. Ya, siapa yang bisa menyebutkan pembagian tauhid ada berapa? Tidak apa saja? Apa saja? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, al-asma wa sifat. Ya, kita sudah sebutkan dari dalilnya dan beberapa kerancuan yang difahami oleh sebagian orang pada pertemuan yang lalu. Dan seingat saya pada pertemuan yang lalu saya tanya sama seseorang soal dan saya belum menyerahkan minyak wangi ini, ada atau di masjid lain? Enggak ada ya? Antum? Oh ya, nanti dia boleh. Sekarang juga boleh. Baik. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyinggung sedikit pembahasan tentang jimat. Ya. Di sini saya menyebutkan bab majaa fir ruqyah wat tamaim. Bab penjelasan tentang ruqyah dan jimat-jimat. Nah, saya baca hadisnya, insyaallah kemudian kita jelaskan. Datang hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Abi Bishr Al-Ansari radhiyallahu taala anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam sebagian safarnya mengutus seorang utusan. Apa tugas utusannya beliau? Beliau memberikan wasiat kepada orang yang beliau utus, alla yabqiyanna fi raqabatin ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak terdapat lagi leher unta kalu dari tali busur panah atau kalu apapun kecuali harus dipotong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kebiasaan orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka mengikat tali di leher-leher unta-unta mereka atau di leher hewan-hewan peliharaan mereka. Untuk apa? Untuk agar supaya tali ini bisa menghilangkan penyakit ain, agar tali ini bisa menghilangkan mudharat dari kambing atau unta mereka, agar bagaimana unta mereka bisa diberikan penjagaan oleh tali ini. Ya, di pasar kambing mungkin kita lihat kambing dipasang tali, dipasang kalung, tapi sebagai tanda, ini nggak ada masalah. Tapi ini bukan sebagai tanda, untuk sebagai jimat, ya, agar bagaimana hewannya tidak terkena penyakit, agar bagaimana untanya tidak terkena penyakit ain. Nanti kita akan sebutkan apa itu penyakit ain. Dan Nabi SAW mengatakan illa quti'at, kecuali tali-tali itu semuanya harus dipotong, harus dicabut, tidak dibolehkan dan dibenarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, coba kita kembali mungkin sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu, dan sepertinya untuk sekarang ini sudah jarang di kampung saya di sini. Saya nggak tahu kalau di kampung lain,
itu biasanya bayi yang lahir ya itu diikat tali di perutnya. Ada kali tali yang warna merah, tali yang warna hijau, tali yang warna biru. Untuk apa? Agar supaya tidak terkena penyakit, agar tidak terkena ain, agar tidak diganggu oleh syaitan. Ini dipasang di perut bayi. Ya, wallahu a'lam sekarang apakah ada, masih ada atau tidak? Ada nggak kira-kira? Masih ya? Nah, terkadang digantung tidak di perut tapi di leher. Ya, ada kalung warna hitam. Nanti ada peta, di sejenis peta dalam situ ada bacaan-bacaan yang tidak bisa difahami. Ini semua adalah jimat. Ini semua adalah hal yang tidak dibolehkan dan dibenarkan. Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk mencopot ini semuanya. Tidak bisa dijadikan sebagai penangkal. Tidak bisa dijadikan untuk mendapatkan kemanfaatan ataukah menghilangkan kemudaratan. Nah, di sini saudara-saudara kaum muslimin, saya sedikit berbicara. Ada sebagian orang, ketika kita berbicara tentang masalah seperti ini, kamu jangan pakai jimat. Ya, karena ini hal yang dilarang dalam syariat. Ya, kamu jangan pakai kalung-kalung. Dengan kalung tersebut kamu menginginkan agar bagaimana kamu bisa bebas dari segala mara bahaya dalam perjalanan kamu. Kita menyebutkan hal ini, mereka mengatakan, lah sekarang ini kan salah satu sebab. Ini sebab katanya. Bukankah ketika kita lapar kita makan? Ketika kita sakit kita minum obat? Iya, ketika sakit perut minum madu. Apakah minum madu syirik? Apakah minum obat syirik? Apakah ke dokter itu syirik? Nah, ini hujjah dan alasan mereka. Nah, tidak ada bedanya seseorang minum madu agar bagaimana bisa sembuh penyakit perutnya dengan memakai jimat-jimat yang seperti ini. Maka kita menjawab, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu dengan sebab dan musababnya. Ya, sesuatu tersebut terjadi apa? Dengan sebab dan musababnya. Dalam masalah sebab, ya, pertama seseorang harus menjalankan sebab. Barang siapa yang seseorang tidak menjalankan asbab, maka mereka telah mencela syariat. Karena syariat datang segala sesuatu dengan sebab dan musababnya. Contohnya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, tazawwajul waludul walud fa innahu katiru bikum umamun yawmal qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang bisa memberikan banyak anak, wanita-wanita yang bisa yang memiliki kelembutan, sesungguhnya umatnya dengan banyaknya kalian di umur kiamat. Ya, seseorang punya anak, apa sebab yang datang dalam syariat? Dia menikah. Bisa difaham ya? Jadi tidak bisa, oh itu sebab itu makhluk, tidak boleh kita yakin pada makhluk. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan Adam tanpa seorang bapak dan seorang ibu. Begitu juga Allah menciptakan Hawa tanpa seorang bapak dan seorang ibu. Begitu juga Isa alaihissalam lahir tanpa seorang bapak. Nah, kita harus yakin. Ya, itu semuanya makhluk. Enggak boleh kita yakin kepada makhluk. Ini adalah pemikiran yang salah. Ini pemikiran ya. Pemikiran yang tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu dengan sebabnya. Bisa difahami ya? Jelas ya? Baik. Nah, sebab itu ada yang namanya sebab yang syar'i dan ada sebab yang tidak syar'i. Apa sebab yang syar'i? Sebab yang syar'i dibagi menjadi dua. Ada sebab yang datang nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Rasulullah mengatakan hamatus sauda, jintan hitam adalah obat dari segala penyakit. Datang enggak hadis dari Rasul menyebutkan ini sebagai sebab? Sehingga ini disebut sebagai sebab yang syar'i. Bisa difahami? Ini disebut sebagai sebab syar'i. Dan juga Nabi SAW menyebutkan bahwasannya madu itu obat penyakit perut. Ini sebab yang syar'i. Ya, maka tidak ada salah bagi kita untuk berobat dengan obat yang seperti ini. Tidak ada masalah. Kemudian, sebab yang itu walaupun tidak ada dalil, tetapi terjadi tajarubah setelah diteliti bahwasannya kunyit,
muda dicampur dengan daun pacar, itu telah penelitian dan penghasil tes ini bisa menyembuhkan penyakit mah. Ya, tidak ada dalil dari Nabi makanlah kunyit, enggak ada. Ya, minumlah ya atau gilinglah pacar tadi, kemudian airnya kamu minum. Enggak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah diuji dan dicoba, dan memang itu bisa menyembuhkan penyakit apa? Penyakit mah. Maka tidak ada masalah seseorang minum ya, obat yang datang dengan penelitian tersebut. Tapi kalau seandainya ya, seseorang berkata, barang siapa yang seseorang menempel botol minyak wangi ini di kepalanya sebanyak selama 3 menit, maka akan hilang sakit kepalanya. Apakah datang dari secara syar'i seperti ini? Tidak datang. Apakah besi ini bisa secara tajarubah, secara penelitian bisa menghilangkan sakit kepala? Tidak bisa. Iya. Atau misalnya begini, barang siapa yang seseorang mengusap peci saya di mukanya, maka dia akan hilang jerawatnya. Misalkan. Apakah ini sebab yang syar'i? Ini bukan sebab yang syar'i. Apakah ini juga sebab yang ada sisi tajarubah dan penelitian bahwa peci saya bisa menghilangkan jerawat? Tidak sama sekali. Bisa difahami ya? Sehingga kita tidak mengingkari adanya sebab. Namun sebab yang bagaimana? Ya, kita menentukan atau menetapkan bolehnya seseorang menjalankan sebab apabila sebab tersebut sebab yang syar'i atau sebab tersebut melalui penelitian atau melalui proses ya atau sebagainya. Namun kalau seandainya sesuatu yang tidak ada pengaruh sedikit pun sama sekali ya, kemudian dia meyakini bahwasanya ini bisa memberikan manfaat dan bisa menghilangkan mudarat dari saya, maka dia telah menjadikan sebab apa yang Allah tidak jadikan sebagai sebab. Jelas ya, saya contohkan. Mungkin contoh ini sudah sering saya sampaikan. Ya, di zaman yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada sebuah pohon ini dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat sahabatnya. Membaiat apa? Sahabatnya di bawah pohon ini. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyinuka tahta syajarati. Dan sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membaiatmu di sebuah pohon. Tayyib, yang mungkin sisa satu ini. Siapa yang bisa menyebutkan baiat apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? Baiat apa? Rasulullah mengambil baiat, mengambil sumpah. Selain itu berdua. Hah? Ada? Atau dari bapak-bapak yang umurnya 40 tahun ke atas? Hah? Baiat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat sahabatnya di bawah pohon tersebut? Dan Allah bagikan dalam Al-Qur'an. Hah? Pas. Enggak ada yang tahu. Baiat apa? Sumpah apa? Hah? Yang dia 30 tahun ke atas. 30 tahun ke atas. Nah, selain itu fa'il. Hah? Ada? Hah? Enggak ada yang tahu? Hah? Baiat apa? Baik, sudah saya jawab ya. Ada soal selanjutnya. Yang penting saya jangan bawa minyak wangi pulang ke rumah hari ini. Baik, baiat yang dimaksud adalah baiat ridwan. Baiat ridwan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di bawah pohon tersebut dan mengambil sumpah para sahabatnya. Iya. Nah, di zamannya Umar bin Khattab, orang-orang sudah mulai punya keyakinan yang aneh. Ini pohon dulu Rasulullah berdiri di bawah ini, dan pohon ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pasti pohon ini punya kelebihan-kelebihan. Pasti pohon ini punya apa? Punya kekeramatan. Mulailah mereka berdiri di bawah pohon, bersemedi di bawah pohon dengan maksud dan tujuan agar bisa memberikan manfaat kepadanya dan bisa menghilangkan mudarat darinya. Bukan manfaat yang zahir ya. Kalau manfaat yang zahir, misalnya saya berdiri di bawah pohon supaya tidak panas matahari, tidak masalah. Tidak ada masalah kan? Saya berdiri di bawah pohon, nanti kalau ada binatang buas, saya bisa lari ke atas pohon. Tidak ada masalah. Ini pohon memberikan manfaat dari sisi ini. Tetapi ini dari sisi yang tidak zahir. Ini pohon keramat. Ya, ini kalau saya misalnya belum ada jodoh, ini kalau saya berdiri di bawah pohon ini, saya akan dapat jodoh. Nah, keyakinannya model-model seperti ini.
sudah mulai di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan subhanallah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memotong pohon tersebut sampai ke akar-akarnya, tidak disisa oleh Umar. Ya, dipotong sampai ke akar-akarnya. Apakah kemudian kita katakan Umar ini tidak menjaga situs Islam? Umar tidak menjaga sejarah Islam, masa pohon yang Rasulullah berdiri di situ tega dipotong sama Umar? Menjaga akidah muslimin, menjaga hati muslimin untuk selalu bergantung kepada Allah, itu lebih dari segalanya. Bisa difahami di sini? Nah, inilah pengaruh-pengaruh yang tidak dibolehkan dan dibenarkan sama sekali. Bisa difahami? Karena sebab tersebut diingkari oleh Rasulullah SAW dan diingkari oleh para sahabat Nabi SAW. Jelas di sini? Atau orang punya keyakinan, kalau seandainya saya tawaf di kubur ini sekian kali, atau kalau seandainya saya mengusap-usap batu yang ada di kubur ini, maka saya akan punya anak, maka saya akan mendapatkan jabatan, atau saya akan mendapatkan rezeki. Ini semuanya adalah sebab-sebab yang tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan dalam syariat. Dan tidak bisa dikias. Tidak bisa dikias dengan sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Ya, sakit perut minum madu, sakit perut minum habatus sauda, kemudian dia kiaskan untuk membenarkan apa? Keyakinan kesyirikan kepada Allah. Nah, kalau seandainya sebab itu menjadi masmuh semuanya, menjadi halal semuanya, menjadi boleh semuanya, maka tidak perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan Lata. Enggak perlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan Uzza. Tidak perlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan apa? Ya, berhala-berhala yang ada di kota Mekah. Sebagaimana nanti akan kita bahas setelah pelajaran kita selanjutnya. Bisa difahami ya? Karena mereka menjadikan itu sebagai sebab-sebab yang tidak syar'i, sebab-sebab yang tidak dibolehkan dalam syariat. Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada Lata dan Uzza, tetapi kami agar supaya Lata dan Uzza ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka menjadikan itu sebagai sebab, tetapi sebab tersebut diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Bisa difahami di sini? Jadi kapan sebab tersebut boleh kita gunakan, kapan sebab tersebut tidak boleh tidak kita gunakan. Iya. Nah, yang ketiga selanjutnya. Iya. Seseorang ya menjalankan sebuah sebab, tetapi sebab tersebut tidak datang anjurannya dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dia bergantung kepada Allah. Ya, misalnya dia pindah rumah baru. Kemudian ya ada daun-daun, kemudian daunnya digantung di pohon di rumahnya, di pintu rumahnya. Dia mengatakan, ya, ini daun-daun ini, sebab daun-daun inilah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga rumah saya. Sebab daun-daun inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan bagi rumah saya. Dan saya yakin bahwasanya segala keberkahan, nah, segala kemudaratan itu semuanya datang dari Allah, tetapi melalui daun-daun ini. Apakah dibolehkan? Boleh atau tidak boleh? Nah, tunjuk tangan, saya kasih minyak wangi. Tapi harus ada alasannya. Kenapa boleh, kenapa tidak boleh? Baik, saya ulangi kembali. Dia yakin bahwasanya yang memberikan manfaat ke rumahnya adalah Allah, tetapi melalui daun-daun ini. Jelas ya soalnya? Jelas? Siapa yang mau menjawab? Nah, siapa nama antum? Nah, boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Baik. Nah, baik, ini tidak dibolehkan. Karena Allah dan Rasulnya tidak menjadikan daun tersebut sebagai sebab terjaganya rumah kita. Iya, terhalangi rumah kita dari kemudaratan, Allah tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab. Walaupun dia bergantung kepada Allah, tetapi ini tidak sampai terjatuh kepada syirik apa? Syirik besar, tidak. Tetapi ini adalah syirik kecil. Jadi kaidah yang disebutkan oleh para ulama, seseorang menjadikan suatu sebab yang mana Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab, dia mengambil sebagai sebab, maka itu apa? Terjatuh kepada syirik kecil. Bisa difahami ya? Tapi kalau seandainya dia berkeyakinan
daun inilah yang memberikan penjagaan rumah saya. Daun inilah yang bisa menghilangkan mudarat dari rumah saya, bukan Allah. Maka ini syirik besar. Tapi kalau seandainya tidak ada keyakinan apapun, saya enggak yakin, tetapi ini sudah menjadi kebiasaan misalkan. Sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini insyaallah kita jawab nanti. Ya, ini kita jawab nanti, dan insyaallah saudara-saudara kita kaum muslimin mudah-mudahan tidak ada keyakinan yang pertama. Mudah-mudahan juga tidak ada keyakinan yang kedua. Tetapi mudah-mudahan keyakinannya apa? Yang ketiga. Enggak ada yakin apapun, tetapi sudah menjadi kebiasaan. Jelas ya? Mudah-mudahan ini keyakinannya, karena ini paling ringan ya. Nah, bagaimana? Insyaallah nanti akan kita jawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana hukumnya seseorang menjadikan Al-Quran sebagai jimat? Ya, tadi kan benang-benang digantung. Ini sekarang Al-Quran, dia punya mushaf, ya, ayat kursi misalnya ditulis, diliminati, kemudian digantung di lehernya. Ya, atau ada mushaf kecil, dia simpan di laci tokonya. Supaya apa? Supaya tokonya bisa laku. Quran, betul-betul Quran. Iya. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Perkara ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama salaf. Perkara ini diperselisihkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat Nabi, ya, dan sebagian para ulama, mereka membolehkan untuk menjadi Al-Qur'an itu sebagai rukuk yang disebutkan dari jimat-jimat tadi dengan Al-Qur'an, itu dibolehkan. Ya, mereka berdalilkan dengan keumuman dalil ayat bahwasanya Al-Qur'an adalah syifa. Al-Qur'an itu adalah obat. Dan tidak disebutkan bentuknya bagaimana dia menjadi obat. Apakah dia baca? Apakah dia mau dia tiup dia dalam air ataukah dia gantung? Ini pendapat sebagian para ulama. Namun sebagian para ulama yang lainnya, mereka mengatakan tidak dibolehkan. Karena Al-Qur'an itu bermanfaat bagi tubuh kita, bermanfaat untuk kesehatan kita apabila dia dibaca. Dibaca, bukan digantung-gantung, bukan disimpan dalam laci. Ada Quran kecil, pernah lihat enggak? Quran kecil itu disimpan di laci supaya maksud dan tujuannya tokohnya bisa laku. Iya. Nah, ini sebagai ulama mengatakan itu tidak memberikan pengaruh, tapi Al-Quran itu ya memberikan pengaruh kepada seseorang ketika dia dibaca. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia melakukan perjalanan safar, ya. Kemudian tiba-tiba mereka dimintai untuk mengobati salah seorang ketua kabilah mereka disengat oleh binatang berbisa. Ya, awalnya mereka tidak mau, kemudian dia syaratkan untuk menjamu mereka dengan seekor kambing. Ya, kemudian disepakati, kemudian dibaca apa? Surat Al-Fatihah. Dibaca surat Al-Fatihah dan orang tersebut sembuh seakan-akan dia tidak pernah diselak oleh binatang berbisa tadi. Dan kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan perkara tersebut. Bisa difahami ya? Nah, dalil ini menunjukkan apa? Al-Qur'an itu akan menjadi manfaat ketika dibaca. Namun kita tidak bisa menghukumi, oh itu syirik kamu simpan-simpan Quran dalam laci. Ya, ini tidak sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini masih terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tetapi kalau seandainya bacaan-bacaan yang enggak jelas, tulisan-tulisan yang enggak jelas, nah itu baru jatuh ke dalam kesyirikan. Karena Al-Qur'an adalah kalamnya Allah. Seseorang boleh meminta bantuan dengan apa? Kalamnya Allah. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna. Bisa dipahami. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara kaum muslimin, bagaimana hukumnya seseorang menggantung bacaan Al-Qur'an di rumahnya? Al-Fatihah dibingkai atau qul huwallahu ahad dibingkai atau surat Yasin atau ayat kursi. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Bisa dipahami. Nah, di sini juga terjadi persilangan pendapat di kalangan para ulama Islam. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berfatwa kalau seandainya tujuannya untuk dia membacanya, ya, untuk dia bisa hafal, maka tidak ada masalah. Tidak bermasalah. Tapi kalau seandainya tujuannya
agar bagaimana kalau seandainya Al-Quran itu terpampang di rumah saya, itu akan dijauhi dari segala mara bahaya. Ya, maka ini kembali kepada hal yang saya sebutkan tadi. Sebagian para ulama membolehkan dan sebagian para ulama tidak membolehkan. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya ganti